lagi. Ini tentang sebuah perjalananku. Dan perjalanan bukan tentang untuk mencapai suatu tempat, tetapi tentang hal yang dapat diceritakan. Senja tanpa sayur di balik dedaunan. Suasana kampung tanpa remang dan lengah. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia masih membias warna-warna mempesona, teduh memandikan jiwa. Ketakjuban memancar di antara cerah lanskap yang kian tirus, berurai sendu. Ceracau burung yang hinggap di atas dahan dan landai. Di senja kala itu, langit tampak mendung sembab, burai, kabut hitam putih menyelimuti bukitan yang membuhul di antara celah-celah ranting pepohonan. Menggelitik rasa di kalbu, nuansa sejuk memanjakan lanskap di sepanjang mata menebar. Dari ujung jalan, jauh terdengar sayup dan liri suara orang-orang ngaji di surau. Lihatlah mereka, anak-anak kecil yang dari tadi bermain dengan ceria. Itulah dunia mereka. Sungguh pukauan yang tak mungkin terlukiskan. Subhanallah, karuniamu begitu indah, yang menyelubungi pada jelaga bumi nan permai, membuat hidup bagaikan ruang-ruang mistis yang tak pernah mampu diungkapkan oleh keterbatasan makhlukmu. Maha besar engkau dengan segala kekuasaanmu, tiada yang bisa menandingi kuasamu.